Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di program channel Unik. Di video kali ini saya mau membuat herbal, guys, ya. Di sini saya mau buat herbal dari lidah buaya. Ketentuannya untuk perawatan rambut, bagus untuk perawatan rambut yang udah botak, yang udah tumbuh lagi itu rambut. Selain itu, lidah buaya bagus untuk rambut buat menghitamkan, jadi hitam. Ya, mungkin segitu aja kita lihat tutorialnya. Untuk tahap pertama di sini kita menyiapkan alat-alat dulu, seperti ada cutter, ada blender, ya, kita buat kalau sudah diiris di blender. Sebelum kita mulai mengiris ini, kita buang dulu duri yang ada di lidah buaya ini biar enggak itu. Iya, naon mana mana teh? Lidah buaya bi perawatan rambut. Buat perawatan rambut lidah buaya ini sangat bagus, ya guys. Tumbuh subur, menyuburkan, menghitamkan rambut, sehat, kuat kalau pakai lidah buaya rutin. Sesudah duri dibuang yang tadi, selanjutnya kita iris kecil-kecil, ya guys, buat dimasukkan ke blender. Apa langsung masukin blender aja ya? Blender. Kita blender, kita kasih air yang udah bercampur ginseng, ya guys, biar maksimal. Apa sih, campur sama ginseng, air ginseng. Sekarang sudah siap blender. Bismillahirrahmanirrahim.
Proses pemblenderan sudah ya guys, tinggal untuk tahap selanjutnya saya mau menyaring lidah buaya tadi ya yang udah di blender. Disaring biar tidak ke bawah sama kulit kotorannya. Saring dulu ya. Disaring dulu biar hasilnya maksimal, enggak ada kotoran, enggak ada serbuk, jadi tinggal air lidah buaya. Proses pembuatan herbal lidah buaya udah jadi ya guys, tinggal masukin ke botol. Boleh endogan bu, endogan lu mau dibukan. Nah, itu dia tahap proses pembuatan herbal lidah buaya udah jadi, tinggal masukin ke botol yang dipunya. Semoga bermanfaat ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.